tanya tentang sembahyang bergerak-gerak. Sah ke? Sembahyang tu keadaannya macam ni. Goyang. Sah ke tak? Tadi yang saya jawab tak sah lah. Sebab salah satu rukun sembahyang tu berdiri betul. Betul tu kena tegak. Itu dah gerakan boleh jadi 3 kali betul jurur kalau bergoyang macam itu. Sembahyang ni depan Tuhan, depan Tuhan. Bukan boleh suka-suka hati kita. Dan kalau salah pasal yang kita dengar, mereka sembahyang tu tegak sampai peringkat diceritakan dalam sejarah tu, dalam kisah-kisah zaman dahulu tu, sampai burung boleh buat sarang. Macam mana tu burung? Burung kalau boleh buat sarang tu memang tak gerak macam tunggul kayu lah tu. Tegak betul. Tapi tak betul lah siapa yang kata sembahyang boleh. Nanti kan ada pula yang begini lah. Macam mana tu kan? Sebab berdiri betul tu rukun. Berdiri betul, niat takbir. Niat takbir sekali lah. Berdiri betul, awal-awal berdiri betul. Tapi kalau diri kita tu sembahyang tak betul dengan sembahyang goyang-goyang, tak sah tu. Rukun tak ada. Perhatian satu lagi tentang garu. Macam mana cara nak garu dalam sembahyang? Kalau terpaksa nak garu kan, sembahyang ni kita tengok ibadah. Kalau boleh kita elakkanlah. Kan, tapi dah mungkin gatal ataupun terang gigi. Nak garu yang tak matakan, pastikan pergerakan anggota yang besar ni jangan kena dikawal. Jadi kalau nak garu tu katakan kat pipi. Angkat tangan kat pipi, pergerakanlah. Berhenti dulu. Supaya dia tak berlaku banyak kali yang sebesar ni kan. Berhenti kejap sekadar subhanallah ataupun satu lahzah agarulah. Tapi jangan gunakan tangan, gunakan jari. Macam itu kan. Mungkin bukan saya tu. Dia nak cuba contoh agaru. Gunakan jari ni walaupun banyak kali, dia kira satu pergerakan. Jadi sama ada letak terus garu pun boleh juga. Dia kira baru dua pergerakan. Kalau dah selesai garu, berhenti. Lepas tu baru letak tangan balik. Ataupun letak, berhenti dulu. Garu lah. Tu satu gerakan garu yang banyak tu. Kena jari je bergerak. Lepas tu ini. Baru dua pergerakan. Yang sebab tadi dah ada berhenti dah. Jangan tiga kali berturut-turut. Jadi kalau letak sini garu turun. Yang ni satu. Yang garu yang banyak kali tu dikira satu lagi. Yang ni satu. Tiga pergerakan. Tak boleh tu sebenarnya. Kawal boleh batalkan sembahyang. Jadi letak lagilah, kalau letak, kalau garu je ni yang itu memang batal lah. Dia kena turun, kena jaga letak, berhenti sekejap, jadikan dia terhenti tu, dia bau garu. Lepas tu jadi kalau kita nak rapatkan sah, kita dapat berhenti dulu. Kita dapat ni dia tu, bukan kita rapatkan sah tu. Tiga kali berturut-turut batal. Itu kena kawal lah. Itu juga ketika bangun dari rukuk tu. Allah sudah bangun, tangan. Ini dua pergerakan. Dua tangan. Kedepan pula, empat. Batal. Jadi kena jagalah. Yang pertama kali remaja cuma tengok. Biasa sangat remaja tu kan. Jadi angka takbir terus letak. Bukan kat belakang ini. Kalau panggil letak tepi je kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamd. Letak tu pasangan. Berhenti. Saya biasa lihat dia orang betul-betulkan pelikat. Mana semayang nak betulkan pelikat? Tak ada tu. Itu kita punya semayang. Semayang sebenarnya bukan macam itu. Jangan masuk ke perbuatan-perbuatan yang lain. Tolonglah ambil perhatian pergerakan ni. Wallahualam. Satu lagi tentang rukun kauli kan. Rukun kauli yang tak perasan langgar tu dekat tahiyat lah. Tahiyat dia kan rukun, dan juga selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu rukun. Selawat atas Nabi dalam tahiyat akhir tu juga rukun. Jadi bila rukun, dia kena sebut semua sekali. Maksudnya kalau bacaan tu setiap huruf-huruf tu kena jelas. Selalu berlaku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
dekat Muhammad tu tak cukup. Patut Muhammad tu kena dua kan. Dia punya, dia sabdu kan Muhammad, Muhammad, mim dia dua. Ada orang baca Allah masya Allah sayyidina Muhammad, Muhammad, Muhammad dan Muhammad lain. Jadi kena betul-betul tu. Sayyidina tu taklah wajib, tapi tapi kena lah sabdu juga kat situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Muhammad tu kena dua, kena sabdu, kena kena dengung, kena dua harakat, kena ada dua huruf kat situ. Sabdu tu kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang yang pertama tu rukun. Sila betulkan, jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad dengan Muhammad berbeza. Wallahu a'lam. Seterusnya soalan tentang orang yang sakit teruk lah kan, boleh tak dijamak semayang, kasar semayang? Jadi dalam mazhab kita ni, sakit bukan boleh membenarkan atau memberi keuzuran kepada seorang itu untuk jamak dan dan kasar semayang. Tak ada. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tak ada. Jadi macam mana orang yang sakit terlantar, orang yang susah kan. Jadi tapi ulama' di kalangan mazhab Syafi'i juga, yang mutakhirin iaitu antara Imam Nawawi sendiri, benarkan. Imam Nawawi benarkan. Jadi siapa yang terpaksa nak jamak semayang kerana sakit kan, saya dah nak beritahu sini, dia benarkan lah. Tetapi hanya semayang jamak takdim. Katakan dia tu punya penyakit yang kritikal ataupun dia punya penyakit yang yang renyah kan, contohnya mungkin ada bawa dia plastik untuk air kencing di luar ke sebagainya yang susah, dan dia pergerakan dia pun terbatas ataupun sakit jantung ke sebagainya yang buatkan dia tu susah kan, ataupun terlantar. Jadi suaminya diri lah yang tahu setakat mana dia ni. Kalau dia susah nak buat, maka ulama' yang mutaakhirin membenarkan untuk jamak. Tapi jamak takdim sahaja dan tak boleh kasar. Jamak takdim sahaja dan tak boleh kasar. Jadi itulah yang nak kita kongsikan kali ini. Wallahu a'lam.